Halo guys, sekarang kita ada di stasiun Babat. Kita kan naik kereta api nol, kereta itu tuh. Mari kita mau ke gimana? Ini kita mainin Trajanu Era lagi. Ya, ini pembelian Steam yang bukan bajakan, tapi sudah. Harganya beli tiket mas, maksudnya boarding pass mas, gitu. Itulah aku nih. Ya itu tadi permulaan masuk. Oh, di situ ada kereta banyak. Oh, dari situ sesi 26 kita nganterin, kita akan masuk gerbong dulu. Ini record nggak? Oh, susah banget kayak ini. Taruh ini. Wewewe, jangan terus terus jalan, woi. Oke, di sini ya. Kita akan naik. Ini di kereta keren, kita naik sebelah sana. Nggak apa-apa lah, kamu bisa ngurus tembok. Tembok pintu-pintu, pintu yang berbentuk tembok. Baik, nah, sama bentuknya ya. Nah, ya kita masuk dalam. Wow, rame ya, rame, rame penuh orang kotak-kotak di sini. Ini nggak tahu nih apa namanya, label apa ini nggak tahu lah. Ini bordesnya, ini bordesnya, ini lautnya ya kan. Di sini ada tempat itu ya, kosong. Ini add-on by suku. Oke, kita di bolehkan jalan. Oke, itu semboyan SPGA 35 nya udah bunyi. Kita di jalan dan oke. Kita senengnya ngebordes ya, aku senengnya ngebordes. Oke, taksi kita sih berapa ya? Kita buram. Kita buram, itu tempat itu jendela ya, tapi itu kayak harus oh sih ini waduh sih sih jelas sekali. Nah, ini bisa nanti ya, bisa nanti sini aja. Kita, oh guys ya, aku juga punya tutorial nih. Coba ke set apa tuh namanya, kalian dulu Trajanu Era ini, terus kalian ke setting, terus kalian ke general, terus kalian enable free ya, internal kamera. Nanti itu bisa kayak gini. Keren kan? Ini memang keren banget. Ini juga keren loh. Mantap. Ini kita nggak tahu di mana. Oh, lagi di itu di road. Wih, ya kan? Seru, lumayan seru seru. Mari kita masuk ke gerbong lain. Gerbongnya, sudah kecil gerbong aja. Logonya kita dari stasiun Babat menuju Lamongan seperti biasa. Ini menuju Babat Lamongan udah doang. Kemarin kita ke gerbongnya ada ternyata ngebor deh sih. Tapi ya sudah, tidak diperbolehkan itu. Nah, ini kita ke gerbong 4. Ini kita akan maju ke gerbong 1. Wih, salah wih. Nah, maaf ya guys ya, aku juga belum ngatur-ngatur wesel kan. Di gerbong satu, di gerbong satu ada lokomotif kesukaan kebanggaan Indonesia. CC206 13 13 apa 13 23 buatan 2 tahun tahunnya 2013 seri apa tuh namanya, ini nomor apa tuh CC ini nomor ini nomor, ya ini tahu bannya atau bogi nya, dan ini buat
apa tuh 2006 ini kode kereta dan 13 ini nomor pembuatan dan ini 23 ini adalah nomor urut ya. Coba mari kita menikmati perjalanan dari Babat menuju Lamongan doang. Kayaknya juga berhenti lama di Lamongan karena Lamongan adalah stasiun kebanggaan di Jogja, deket Jogja maksudnya. Nggak tahu sih mau ngapain aja sih. Ya, coba kita nikmati perjalanan aja sih. Nextnya juga bisa buka. Nah, ini bagi kereta. Nah, ini pasirnya banyak ya. Udah 43 aja. Mau kalian lihat? Oh ya, kelihatan oke. Ini perjalanan agak lama, jadi aku skip-skip aja. Nah, ya. Sampai stasiun Gembong. Iya, stasiun Gembong kita langsung lanjut ke kita. Oke, baik. Oke, dikit lagi nyampe stasiun Gembong. Ya Gembong. Masih lama sih di situ ada jalan raya. Wih, seru banget. Wih, seru banget naik border sih. Tapi banyak bahagianya ini, banyak kejadian. Nah, ini ya. Perlintasan yang nggak ada karena misdep hilang aja semua apa itu namanya. Nah itu kalau ada jembatan no sono tuh tapi kata nyampe di sini aku pakai high resolution high. Jadi laptopku juga high speed of jadi agak berisik nah jadi internet keren lah tapi sayangnya udah merah. Nah, nanti kita sampai di stasiun Gembong. Stasiun Gembong tuh sana kita pelan-pelan ya karena aku yang ngatur perlintasan di sini namanya juga tidak ya, saya mau mungkin penumpang-penumpangnya nggak sabar untuk santai ya, kayaknya ramai di sini yang sepi. Nah waktu dulu di itu ya, maksudnya di apa namanya ya dipisah gitu kan di cuma samping doang samping kosong pernah sini juga buat ngebuat orang ya bayi suku suaranya udah kelihatan suaranya udah kedengeran tuh dia kan jadi wesel ini nggak dipakai nggak apa tuh namanya nggak narik kereta ke sini kereta itu mah duduk saja ini rute buatan nggak tahu siapa aku lupa. Rutenya tadinya buatan Bayi Supo yang ini buatan ya versi 2 masih hidup kan tidak gratis sih gratis kalian bisa mendapat gratis dari kita masukin jalur 3 ya jalur 3 stasiun Gembong Gembong. Oke okay, ya kita nggak tahu mau apa ya sih. Terus nggak samping karena di sini bordes. Wih, lewat gunung. Kita udah lewat bordes banyak. Mari kita cek. Cek. Pas dah, yuk. Nggak sabar kita mau keluar. Nggak sabar. Biasanya, baik. Biasanya di bordes kayak gini. Sip. Ini ya stasiun. Stasiun Gembong. Nah, tuh. Lama banget sih jalannya ini bos. Tinggal lari. Malah lari mending.
Aduh, kan kayak nggak nyambung banget ya, karena memang ini dari apa tuh gerbong ini berhenti lama, jadi susah kemana-mana tuh bongkat. Udah kita kita balik ke ini kereta. Ketemu mau jalan dulu. Wewe, kaget. Jadi kita lompat-lompat lari menuju gerbong satu. Nah, di gerbong satu mari kita ke kursi nomor 4. Udah ada asing ya, karena logo baru juga sekarang ini. Woi woi woi, ngapain lebih? Aku lagi ngeliat BS kok. Oke, durasi 10 menit tol ya. Tapi bukan tol juga sih. Yaudah, jom mari kita lagi jalanannya. Karena ya harus lama. Oh ya, sebelum belum kita cut, ya udah di cut aja. Kita ingat. Jadi apa tuh namanya ya? Kita akan sampai satu di Pucuk. Nah, ya udah next stasiun Pucuk ya. Kita cek. Bukan kita cek sih, maksudnya kita tunggu aja sampai keretanya nyampe stasiun Pucuk. Oke, udah. Oke guys, tiga lagi kita sampai di stasiun Pucuk. Dan katanya mulai berhenti ya. Mulai berhenti, maksudnya mulai pelan ya. Mulai slow. Kecepatannya 68 km. Dan ini hujan. Hujan storm. Dan isinya sih. Daripada bosen-bosen enggak, siang masih panas ternyata enggak. Nah, ini masjid ini nanti lurusan sono udah langsung sasun pucuk sih ya. Begini nunggu teman di kereta masih lama, masih lama banget. Oke, udah deh masih ke sono. Ini lambat. Kita ini 68 loh, 68 cepat untuk kereta-kereta ekonomi banget ya. Nah, ini kan cepat banget sih. Ram ya. Oke. Di sini relnya by Jarut ini sendiri. Masuk. Kita masak di nanti. Ini ada stasiun Gembong di sini. Stasiun Pucuk di sini. Nah. Ini tadi ada sama aja ya. Sepertinya sama aja. Itu juga ada masjid. Masjid kalau mau sembahnya itu coba yang orang sekadarnya ya. Oke. Oke, keretanya berhentinya. Lama sih perjalanannya yuk. Mulai kita ke stasiun stasiun itu dah stasiun Sarabayan. Ini berhentinya satu kali lagi udah Sarabayan ini. Jadi kita tunggu sampai kereta ini berangkat. Ini kita nyampe stasiun Semarang dan ya no. Ini kita nunggu keberangkatan dan yang nggak senang sama kereta-kereta apa-apa karena lagi sepi. Jadi begini,
ini lokomotifnya ya. Ini pas banget tuh, pas banget tuh. Aku di sini bumi-buminya nih clean bersih. Di sini ada juga nama-namanya nih dilengkapi outstart dan dilengkapi outfit atau dongeng di sini ya. Juga lengkapi semua tuh udah ada satu hanya sekalian. Nah ini kita nunggu aja sih kurang tinggal ini aja sih buram apa itu namanya ya tau lah skinnya itu buram. Kita nunggu keberangkatan untuk jalur menuju ke Lamongan ya. Ini itu masih lama banget ini, jadi kita mari ya, mari menikmati perjalanan aja sampai ke Lamongan. Oke guys, sekarang kita sampai di stasiun Sumelarang. Nah, apa tuh Sumelarang, apa tuh namanya, Sarabayan. Nah, Surabayan. Nah, Surabayan. Dan sekarang kita menunggu keberangkatan kereta api. Mungkin nanti, ya nanti. Sino. Kamia lagi menunggu sinyal. Lama kita lagi menunggu ya. Ini sudah kita menunggu aja sampai keberangkatan dimulai. Kita cut lagi ya. Oke okay guys ya, kereta api baru udah lepas dari stasiun Surabaya atau Surabaya, Surabaya. Nah di sana ada PJL. Mari kita cek, soalnya ada kereta barang yang mau ke situ. Nah, kereta barang nanti akan lewat sebelah situ, tapi kereta barangnya nungguin kita nih. Tuh, kita jalan dulu. Makan. Lamong ini kan namanya juga game ya, nanti suaranya juga kurang. Nah mari kita ke PJL. Nah ada kereta api tuh, ada kereta api barang, dua barang doang atau KLB. Kita lagi nyampe Lamongan guys, jadi ya kita nggak sabaran dong saat akhir. Rute yang tadi udah belum jalan, belum jalan. Di kafe di sini. Karena yang tadi udah lewat sebelah sini kan putih udah berhenti. Kita silakan tunggu aja sampai keretanya berhenti dengan sempurna di stasiun Lamongan. Di Lamongan nomor jalur 2 karena dia jalan lagi. Dia jalan lagi menuju ke itu. Kita nanti kita akan videoin gimana jalan. Jadi kita kan sampai Lamongan doang nih. Kita cuma muter-muter doang. Dua kali loh Lamongan, yay, akhirnya nyampe Lamongan guys. Kita harus ke belakang. Nah kita ngapain. Oke kita nyampe ngambil barang. Yay, nyampe Lamongan. Oke, nyampe Lamongan guys. Ini di
Jadi guys, perjalanannya segini aja untuk ke Lamongan, Lamongan virtual ya. Penumpang-penumpang ini pada ke stasiun akhir Surabaya. Oke, dadah. Guys, ini keretanya mau jalan. Oke dah.